Ono. Ipul. Cuit. Hadiahnya akan saya kasih sebesar 50 juta rupiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Merdeka! Oke semuanya, hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Yeay, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia semakin maju, semakin tangguh, semakin hebat, dan bisa melewati pandemi ini semua bersama-sama, saling berpegangan tangan. Dan untuk merayakannya hari ini, karena kita tidak bisa kemana-mana, kita merayakan di rumah saja. Lihat nih, aku udah merah putih kan? Aku udah merah, Bang, dia putih. Iya, ini pas, ini merah, ini putih. Tadinya apa mau sebelahnya merah, sebelahnya putih, tapi sepatunya kita mau cari, nggak ada. Oke, aku udah siapkan semua di sana untuk berlomba-lomba kita melakukan perlombaan, dan ada hadiahnya senilai puluhan ribu. Aku kira jutaan. Kalau jutaan udah biasa, Bang. Puluhan ribu. Tapi kalau misalnya puluhan ribunya banyak kan bisa jadi jutaan. Pada lemes lu. Semangat. Malah langap, belum baru bangun ya. Disuruh syuting langsung. Pantesan baru bangun, gua paksa bangun. Habisnya main game mulu. Eh, let's go, kita ke sana. Let's go, tuh tempatnya tuh. Tuh lihat, merah putih juga kan? Nah, emang papa udah siapin semua merah putih. Nah, merah putih. Kita udah nyiapin kerupuk. Ini kerupuknya udah disemprot. Hey! Wah, jangan disemprot dong, masa kerupuk disemprot. Jadi, ini perlombaan ini akan kita laksanakan. Standar lah ya, kita biasanya kalau lomba tuh pasti lomba makan kerupuk. Tapi ini berbeda. Ini kerupuk isinya batu. Banget, jadi kalau digigit jangan bakal bisa. Oke, siapa pesertanya hari ini? Tono, sini. Nah, ini Tono selalu ikut nih, karena dia mengharapkan hadiah. Ya, oke, siapa lagi mau ikut? Pul. Sini, hostnya gua, jadi gua gak ikut. Sini. Bajunya. Kurang ajar lu ya, kayak bajunya begitu ya. Coba lihat kamera tuh. Lihat bajunya tuh. Foto gua udah mantan vokalis katanya. Gua masih vokalis sekarang, enak aja lu. Walaupun jarang rekaman. Ayo, sini. Tono. Ipul. Cuit. Ini dibuka dong. Nah. Ini enaknya pakai nasi, Pak. Ya nggak bisa dong. Maksudnya ini begini itu. Mak begini. Tapi boleh juga sih pakai nasi. Mau. Coba deh. Nasi mana sih nasi? Nih. Beneran dikasih. Ya kan kamu katanya mau pakai nasi. Masih panas. Ya nggak apa-apa, ntar juga lama dingin. Dan ini hadiahnya akan saya kasih sebesar 50 juta rupiah. Tepe. Ngomongnya 10. Hah? Ini ngomongnya 10. Iya, 10, tapi kan ini ada 4. Jadinya 50. 40 dong. 10-nya buat saya. Tuh, lihat. Wah. Oke. Okay. Ayo ready. Ayo lomba-lomba ya. Oke, okay, siap. Dalam hitungan ke 300 kita akan mulai ya. 1, 2, kok enggak ada yang nanya? 3, jangan 300. Gimana sih? Katanya mau jadi pelawak. Oke, dalam hitungan ke 30.000 kita akan mulai. 3 dong, 3. Hah? 3. Oh, nah ini baru di pelawak nih. Oke. Okay. Siap ya? Ayo. Nah, kalau seandainya kamu menang, kamu mau beli apa uangnya? Mau beli kerupuk. Beli kerupuk. Wah, bikin usaha kerupuk ya. Usaha kerupuk. Jadi pengusaha kerupuk. Pengusaha kerupuk. Itu kita namakan pengusaha kerupuk, pengkerupuk. Iya. Oh, kalau menang jadi apa? Cilok. Saya cilok. Kamu jangan ikut-ikutan dia. Dia kerupuk, Pak. Saya cilok. Oh iya benar. Kenapa pilihnya cilok? Karena banyak, Pak. Bulut-bulutnya, Pak. Bulut-bulutnya. Jadi uangnya mau jadi usaha cilok. Pengusaha cilok. Iya. Berarti dia pengusaha cilok atau singkatannya penglok. Kamu game. Kalau menang, ngapain? Game. Iya. Yeah. Mau beli game? Jadi pengusaha game? Usaha. Rental, Pak. Rental game, ya. Nanti kamu berarti mesti punya toko di Mangga 2. Nanti namanya jadi Koh Kenji. Kamu mau apa kalau menang? Nabung deh uangnya. Buat apa? Buat
rezeki. Buat rezeki. Ya iya kan namanya rezeki. Dan batu banget namanya rezeki. Mau dibuat apa rencananya? Di rencananya buat masa depan aku. Masa depan. Depan. Emang kamu masa depannya pengen jadi apa? Pengen beli bahan drum. Pengen beli bahan drum. Buat apa? Buat dari uang papa. Oh, jadi dia pengen jadi pengusaha bahan drum atau skin drum. Ya. Enggak apa-apa, itu usaha yang bagus, harus kita support. Oke, yel-yelnya. Bukan yel-yel. Yel-yel itu istilahnya, tapi bikin apa yang meriah. Ayo, yeah, menang. Satu, dua, tiga. Menang. Udah gitu aja, Pak. Gitu aja, cukup ya. Cukup. Kayaknya belum ada ide ya. Coba Tono, yel-yelnya. Hari ini dapat 300, hari ini dapat 300. Kok 300? Itu bukan yel-yel, itu namanya lu ngemis, minta. Yel-yel tuh kayak semangat. Aku akan menang, begitu-begitu dong. Aku akan menang, mendapatkan hadiah. Malah saja, kan? Jangan ngerti, Yel, Yel. Coba kamu. Apa ya? Yel, Yel, Yel. Pegel nih, Pak, pegang nasinya. Karena pada hari gini, aku makan sendiri. Kamu yang minta nasi tadi. Saya pegangin udah. Eh, Yel, Yel, apa? Aku pasti menang. Masih menang aku. Ngasih tahu itu bukan Yel-Yel. Yel-Yel itu bernada dong. Hah? Menang, menang, menang. Aku pasti juara, gitu. Itu Yel-Yel namanya. Itu Papa udah? Itu Papa. Kamu deh. Kerupuk akan dimakan gua, mampu. Kok malah mampu? Aku menang, gitu. Aku menang, pasti menang selamanya. Oke, siap. Kita akan mulai. Siap. Siap ya. Kita akan mulai. Satu, dua, tiga. Mulai. Ini moncongnya paling madu nih. Jadi enak nih, munyahnya enak banget dia nih. Tuh, lihat tuh, santai aja dia. Eh, kenyang aja. Wah, kenyang. Kenyang. Ah, pakai nasi. Wah, muter mulu nih minyakku. Semangat. Ayo habiskan. Dung 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 dung. Ayo dimakan, ayo dimakan. Semangat. Ipul moncongnya, Bun. Tinggal dikit lagi, Tono dikit lagi, Tono. Tinggal dikit lagi, Tono. Ayo Tono. Dung 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 dung. Eh, menang. Eh, Rio menang. Ayo, nomor 2 siapa nomor 2? Nomor 2. Selak ya, banyak kan. Belum. Ya, belum ya. Belum masuk kartu keluarga gua, berarti enggak bisa lu Tony. Bener juga harus masuk kakak dulu. Wah. Ya, dan pemenangnya adalah Arbio. Nomor 2 Kenzi. Nomor 3 Tono. Nomor 4 Ipul. Oke. Berarti hadiahnya adalah 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buat Arbio. Terima kasih. Dan juara kedua, 1, 2, 3, 4, 500. Juara ketiga, 1, 2, 300. Juara keempat, mohon maaf, keempat tidak ada juara, karena juara biasanya cuma 1, 2, 3. Ya, story ya, Bu, ya. Kalau gitu, babak kedua, kita akan lanjutkan memasukkan 300 paku ke dalam botol. Nah, di babak kedua ini hadiahnya akan lebih banyak lagi. Ipul, semangat. Semangat. Ya, tadi udah kalah, sekarang harus kalah lagi. Kita mulai babak kedua, let's go. Kita akan masuk ke babak kedua. Itu ketiga, Pak. Hah? Ketiga, ini tiga. Ini jari siapa? Jari Bapak. Ya, ngapain lu ngurusin gua? Enggak, masih enak kan berdirinya tiga. Nah. Kalau dua kayak gini, Pak. Oh iya, gini. Tuh, babak kedua. Oke, terima kasih ya, Ton. Iya, sama-sama. Kita akan mulai babak kedua, yaitu lomba memasukkan
paku ke dalam hidung. Bukan, Pak. Oh, iya, ke botol. Papa terlalu kentang di sini. Terus hidungnya Papa disuap dong berarti. Oke, hadiahnya 3 juta rupiah. Oke, semangat ya untuk semua peserta. Kita akan mulai dari sekarang. 1 2 3. Tarik, dung tak dung dung tak dung. Kepanjangan. Dung tak dung dung tak dung. Dung tak dung dung tak dung. Ayo semangat, masukkan paku, masukkan paku. Dung tak dung dung tak dung. Ayo semangat. Dung tak dung. Ah, Bondio. Enggak boleh pakai tangan, enggak boleh. Belakang, Bang. Bondio ke belakang, weh. Ke belakang. Oh, belakang ke belakang tuh kayak gitu. Nah, dung tak dung dung tak dung. Ya, masukkan paku, masukkan paku. Dung 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 dung. Ayo dung tak dung. Ya. Dung tak dung dung tak dung dung tak dung. Pasukan paku. Mas, dikit lagi Dio. Sensi. Pasukan paku. Ya. Ini mau dari dulu lombanya. Berhasil masukkan paku ke dalam botol. Aduh, kalian bagaimana ini? Masa kalah sama dua koplak ini? Aduh. Ini baru pertama kali aku lomba 17-an. Ya kan kemarin pernah tahun lalu juga. Oke, dan kali ini babak kedua dimenangkan oleh Tono dan Ipul. Dengan kecepatan dengan begitu banyak, berapa detik tadi ya dia? Kira-kira 30 detik ya. Luar biasa cepat sekali ya. Luar biasa nih, ilmunya berarti dia ilmu paku nih. Bagus, paku nurut sama dia nih. Oke, thank you. Berarti babak kedua ini dimenangkan oleh Tono dan Ipul dengan hadiah 3 juta rupiah. Potong pacak, Pak. Apa enggak? Potong pacaknya. Enggak usah, enggak usah. Okay. Kan ini kan kita game-gamean doang. Iya. Yeah. 3 juta rupiah. Bentar ya, saya hitung dulu. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1,5 ini buat dulu. Bagi 2 kan? Iya, Pak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yes. Oke, selamat. Ya, ini buat kalian berdua ya, sisanya. Sama yang kalah, banyak yang kalah, Pak. Ah, kan tapi kan mereka enggak tahu berapa jumlahnya. Enggak tahu. Mereka enggak tahu berapa jumlahnya. Ya kan? Kalau kalian enggak tahu 3 juta. Tahu. Kalian enggak tahu. Iya, yang menang 3 juta, yang kalah enggak tahu. Yang menang kan berapa? 3 juta kan? Nah, yang kalah kan enggak tahu. Sebutin ya. Berarti ya udah mereka. Ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan. Mari sama-sama kita mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka.